Indonesia adalah Bumos dan seterusnya, bertemu dengan sahabat-sahabat pimpinan grup. Dan tentu saja selain silaturahmi, kita juga ingin menyampaikan perlunya kami dibantu dalam hal sosialisasi apa-apa yang sedang kami kerjakan dalam menuju Indonesia yang lebih baik. Kami juga mohon bantuan kepada media grup untuk menyerap aspirasi masyarakat atau aspirasi yang dikembang dengan masyarakat terkait dengan tugas-tugas kami, di mana kami mewarisi tugas dari periode sebelumnya untuk melakukan amandemen terbatas, sebelumnya mereka kembali semacam pokok-pokok haluan negara. Karena ada juga yang berpendapat tidak perlu melakukan amandemen, haluan negara bisa diakomodir dalam bentuk. Nah, sejauh mana pesan ini atau keinginan masyarakat terhadap adanya perubahan undang-undang dasar 1945. Jadi tadi kami berdiskusi yang sangat cair sampai makan siang dan menerima banyak masukan, khususnya juga upaya dalam rangka rebranding MPR dalam hal tugas-tugas sosialisasi empat pilar terhadap generasi milenial dan generasi Z.